crazy di sini. Balik lagi ke channel kita dan hari ini kita mau bikin video puisi berantai. Ya, jadi caranya itu nanti kita searching di Google nih puisi berantai. Karena kalau bikin kan lama, jadi kita searching. Dan di sini kita nemuin 4 tokoh. Dan tokonya itu ada Pangeran Cinta, Princess Cinta, petani, orang miskin, dan aku jadi dokter. Dan nanti jadi kita baca masing-masing, di sini ada dialognya masing-masing baca. Bisa nanti Nabila baca, terus nanti langsung dipotong sama Adel, dipotong sama gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi daripada lama-lama mending kita mulai aja saat. Jelas ya, kenapa kau pergi meninggalkanku? Pacul. Kok belum? Allah. Romeo. Kenapa kau pergi meninggalkanku? Kau membuat kepalaku serasa inginku. Pacul. Alat kesayanganku di saat aku sedang kelaparan. Setiap hari yang aku rasakan adalah kelaparan. Dan ini sekaliku suntik merupakan hari yang aku rasakan hanyalah kelaparan. Suntik merupakan langkah sebelum proses operasi. Di dadaku masih terlukis wajahmu yang penuh dengan panu. Adalah penyakit yang biasanya menyerang orang miskin. Itulah julukan bagi kami sebagai petani. Walaupun kami petani, tetapi kami memiliki rasa galau yang tinggi. Dapat menyebabkan gagal panen merupakan kendala yang sering kami rasakan di saat kami semua. Keracunan merupakan faktor yang buruk bagi kerbau. Jelek banget ya. Menjadi teman satu-satunya di saat membajak sawah. Dan di sekitar area sawah masih banyak terdapat. Mengambis jalanan itulah yang dapat kami lakukan di saat cerita. Cintaku, kau tolak mentah-mentah setelah kau minum bordex 3 kali sehari. Jika pusing terus berlanjut, hubungi penghulu. Oh, jadi telat kawin. Penghuli. Sudah ku siapkan undangan, sudah ku sebar, tapi kenapa kau memakai baju campang-camping itu? Baju campang-camping itulah permata yang biasa kami pakai. Sesudah kami membajak sawah, kami beristirahat sejenak dan memakan bekal dari rumah seperti keperban, kapas, alkohol, betadin, kayak munyantet. Betadin merupakan perlengkapan operasi. Terima kasih. Sekian dari kami. Itu dia tadi puisi berantainya. Jadi puisi berantai itu kayak gitu. Dan terima kasih yang udah nonton video kita. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Ya, jadi kalau mau ada saran atau request video bisa komen di bawah ini. Kalau misalnya kalian suka video ini, jangan lupa kasih big thumbs up yang banyak kayak gitu. Silahkan follow Instagram aku Zahra Zende. Dan Instagram aku Nagita, double T digitanya. Aku Nabila Put, Nagilanya pakai H, Putnya triple T. Ya, jadi itu tadi video yang bisa kita kasih di video kali ini. Makasih dan jangan lupa terus nonton dan ikutin channel kita. Sampai bertemu di video selanjutnya. Don't forget to watch our next video, okay? Dadah, see you in the next video. Dadah. Baca bye-bye. Satu, dua. Juliet aja namanya Juliet. Titik-titik di tengah, itu diam dulu misalnya. Pacu. Ayo, gitu. Tadi kalau nanti di suntik di dadaku. Foto dulu yuk. 1, 2, 3. Halo. Dua. Ya. Shooting. Shooting. Kamu kok deh. Yuk, kayak gini.